Partai catur menarik kali ini terjadi di tahun 1992 antara Garry Kasparov yang memegang hitam versus Grandmaster kelahiran Jerman Robert Hübner. Partai ini sendiri diawali dengan pertahanan semislav. Pada pembukaan gambit ratu ditolak. Selanjutnya pion putih E3, Kasparov melangkahkan kuda B ke D7, menteri ke C2, gajah hitam D6, gajah putih E2, kemudian kedua pemain mengamankan raja dengan rokade pendek. Kasparov selanjutnya menggeser benteng F ke E8, benteng putih D1, menteri ke E7, pion E4, pion makan pion di E4, dibalas dengan kuda makan pion, dan setelah kuda hitam makan kuda di E4, Robert Hübner membalas dengan menteri makan kuda. Langkah selanjutnya dari Garry Kasparov adalah pion E5. Robert Hübner membalas dengan gajah ke G5, menyerang menteri. Menteri mundur ke F8. Kemudian langkah gajah putih ke D3, mengancam skakmat di petak H7. Kasparov merespon ancaman tersebut dengan pengorbanan pion ke F5, sekaligus menyerang menteri. Jika sekarang menteri putih melarikan diri, contoh menteri ke E1, maka pion hitam E4. Dan pada permainan aslinya, di posisi ini Robert Hübner memilih langkah menteri makan pion F5, sekaligus tetap menyerang pion hitam di H7. Namun langkah ini merupakan sebuah blunder, karena selanjutnya Garry Kasparov membuat sebuah langkah yang langsung membuat putih menyerah. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam. Garry Kasparov melangkahkan kuda ke petak F6, melindungi pion H7, sekaligus menyerang menteri putih dengan gajah. Dan setelah langkah ini, Robert Hübner terpaksa menyerah. Robert Hübner menyerah karena pada posisi ini menteri putih terjebak, dan pastinya jika permainan dilanjutkan, Garry Kasparov akan dengan mudah memenangkan permainan.